Rezade Akademi kedapatan ngamuk hingga murka ke seseorang di tengah-tengah audisi Dangdut Akademi 5 Indosiar. Kejadian Rezade yang murka di acara Dangdut Akademi 5 Indosiar tersebut berlangsung cukup menegangkan. Rezade tak terima saat melihat wajah adiknya dipukul oleh seseorang hingga memerah dan berdarah. Awalnya Rezade yang sedang duduk di kursi juri bersama Dewi Persik dan Jenita Janet didatangi kru Dangdut Akademi 5. Terlihat kru TV membawa adik Rezade dalam keadaan mukanya lebam dan bekas darah. Saat ditanya, rupanya ada orang yang memukul adik Reza di luar studio. Sesampai di luar terlihat seorang pria berambut gondrong marah-marah ke adik Rezade. Rupanya pria tersebut tidak terima karena mobil yang ia kendarai ditabrak adik Rezade. Suasana memanas terjadi saat Rezade tak terima jika adiknya dipukul. Keributan bahkan tak bisa dikendalikan saat Reza balik marah ke pria berambut panjang tersebut. Pria tersebut meminta agar Rezade memberikan ganti rugi atas apa yang dilakukan adiknya. Adik Reza sempat membela diri jika pria tersebut tidak memberikan tanda lampu saat berbelok. Pria berambut panjang tersebut makin marah dan menyebut jika adik Rezade sudah salah ditambah nyolot. Tak terima dengan perlakuan pria berbadan cukup besar tersebut, dengan emosi Rezade menyanggupi untuk membayar ganti rugi. Meskipun kru TV sudah berusaha memisahkan mereka, namun suasana emosi membuat semua yang ada di lokasi ikut tegang. Irfan Hakim yang juga berada di lokasi sempat meminta agar pria berambut panjang tersebut menghargai lokasi di Indosiar. Namun hal tersebut tak dihiraukan, bahkan suasana semakin memanas. Tak bisa menahan emosi, akhirnya pria berambut panjang tersebut memberikan handphone agar Reza segera transfer uang ke nomor rekeningnya. Reza yang sudah tidak bisa menahan emosi langsung menerima handphone yang ia kira adalah nomor rekening pria tersebut. Rupanya isi dari handphone tersebut tampak di layar jika Rezade kena prank. Seketika suasana berubah menjadi cair dan terlihat Rezade salah tingkah karena di prank. Rupanya Rezade dikerjai kru Indosiar dan membuat acara Dangdut Akademi 5 semakin berwarna. Rezade sendiri saat ini dipercaya menjadi salah satu juri Dangdut Akademi 5 Indosiar. Ia merupakan salah satu jebolan Dangdut Akademi dan kini sukses sebagai penyanyi dangdut pria terkenal di Indonesia.